Oh akhirnya, oh senangnya, kumpeni akhirnya angkat kaki. Sang penolong bangsa Nippon, paling oke kagak ada duanya. Dengar wahai rakyat, hari pembebasan telah tiba. Tak perlu lagi gunakan bahasa asing, gunakanlah bahasa kalian. Tak perlu takut, beranda bukan lagi soal. Saudara pendengar, inilah Radio Hosokyoku. Akhirnya telah mengudara, putarkan tembang bahasa Indonesia. Zaman telah berubah, barat telah jadi timur, tak ada lagi Java, sekarang telah jadi Kirena Jawa. Hidup Asia Timur, selamat datang sahabat tua Asia, pelindung kami. Kau beruntung, kau dapat berperan dalam kemakmuran Asia Raya. Apa kau bersedia? Tentu, bagaimana Wo dapat membantu? Mudah, mulai sekarang serahkan setengah hasil usahamu kepada pemerintah untuk memenangkan perang Pasifik. Wah, hasil? Sesetengah? Patuh, kalian semua harus patuh. Apa maksud kamu? Bila kalian mau bebas, patuh. Rojali, jangan harus patuh. Kita mau bebas, Tuhan balikin anak ayah Tuhan. Patuh bohong, kalian semua harus patuh. Omong, patuh kosong, bila kalian mau bebas. Semua kabil tidak tersisa, wajahlah kita angkat senjata, berjuang hingga merdeka. Boleh tolong nyanyikan lagu ini? Siapa ya, U? Kenapa, U? Izinkan saya menyanyikan lagu ini di depan orang banyak, A. Saya ingin ikut berjuang bersama A. U, sabar. Ini bukan waktu yang tepat untuk U bisa nyanyi di depan orang banyak. Kondisi lagi tidak baik, U. Masa mau berjuang harus nunggu keadaan aman dulu? Perjuangan macam apa itu, A? Lagi pula sepertinya ketakutan AA itu terlalu berlebihan. Berlebihan gimana, U? U, dengar. Udah berapa banyak anak tetangga yang ditelep sama Nipong. Kalau ada apa-apa sama U gimana? AA itu cemas soal Elis. Tapi AA sendiri berjuang bikin lagu yang begitu berani.
Aa juga tidak imun dari resiko. Uu tahu ini kan udah jadi perjuangan saya semenjak bujang. Ada harga yang harus saya bayar untuk merdeka, Uu. Oh, jadi Aa pikir hanya Aa yang harus bayar harga? Saya yang bertanggung jawab untuk membayar harga ini, Uu. Sadar, Aa. Mana yang lebih sakit? Mati kemudian dikubur atau mengubur orang yang kita cintai? Kita itu baru nikah, Aa. Punya mimpi-mimpi. Punya masa depan. Masih mau punya anak, kan? Saya juga mau nanti main sama Cucu sambil liatin keriput Aa. Bu. Saya janji. Bila kita nanti sudah merdeka, mimpi itu bakal lebih indah, Bu. Mimpi Uu cuma ingin jadi bagian dari perjuangan Aa. Saya ngerti. Tapi bukan berarti Uu mengubur mimpi itu demi saya. Aa janji, mimpi Uu akan tercapai. Aa belum ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Be. Lu, Pak De, kebiasaan. Ampun dah nih anak-anak. Assalamualaikum, Be. Masa pindah kagak bilang-bilang, Mbak Be? Mbak Be, habis bikinin dulu ya. Ya, saya kopi aja. Duduk, Be, duduk. Tadi Babe habis dari rumah lu, yang di Gang Basawan. Lah, tetangga lu bilang lu pindah ke kampung Bali. Untung aja deket. Ya, Maing minta maaf, Be. Bukannya gak mau ngabarin, cuma... Maing nanti bakal ngabarin kalau ini udah beres. Gak mau ngerepotin Babe aja. Justru itu. Lu tuh malah jadi lebih ngerepotin. Hah. Roma datang mana anaknya? Waalaikumsalam. Eh, kok? Ya, anak. Masuk, masuk. Pindah kagak bilang-bilang lu. Mentang-mentang terkenal ya. Masuk, masuk, masuk. Masuk. Aduh, duduk. Eh, ada cemilan. Repot. Makasih, Bu. Eh, Aida. Dulu aja kalau Bang Maing mau dijodohin babenya sama Aye, Aye pasti udah masuk radio juga. Bener-bener rekaman kayak di Milanda. Ampun dah Lela. Apa? Jelas aja Bang Maing kagak mau melu. Nah, saban hari kerjaan lu cari kutu. Hah? Kutuan lu? Aduh, lagian lu berdua tuh buruan cari jodoh. Ah, kagak takut apa jadi pelantue. Nih, kayak Leda. Bentar lagi mau kawin sama pacar lu ya. Iya, udahnya. Ayo kan jadi kangen sama Bang Jono yang ganteng. Leda, norak banget jadi perawat. Centilan lu. Eh, dikatain norak kecentilan. Ayo mah ada yang punya. Lu berdua. Gincu aja tuh merah. Kagak ada yang mau. Lu, laga lu udah kayak laki mau silat. Hah? Gue bilang gue lah? Iya, emang iya. Udah, gue ribut di luar. Ah, lalu aja. Maaf ya, jangan dorong-dorong lu. Oh ibu-ibu, sabarlah dulu. Janganlah nafsu mencari mantu. Harus teliti dan hati-hati. Kalau tak ingin menyesal di belakang hari. Yeah, nyaji belum kawin-kawin lagi. Eh, asal ngomong aja lu tuh ya. Lihat nih Leda, dapet kopral. Nyak demen banget dah tuh. Kopral Tono, ih. Jono ya. Jono. Iya, kopral Jono. Nyak mau kasih tahu babenya Ismail. Ah.
ngobrol Jono memang jempolan. Pasti hebat sekali kopral lautan. Sayanglah sayang si dia itu bukannya pilihan idaman hatiku. Allah, emang pilihanmu yang gimana? Jakarta, dia yang punya pilihan aku, raja wartawan. Ke Hollywood kita pergi lain bulan, bang. Ah, mimpi lu ketinggian, kata ibuku. Apa? Menantu, pilihlah dia. Nyaman. Mayorku, pria idaman, hasratnya hatiku. Juru terbang angkatan udara negaraku. Gayamu jono, pilihan aku banget. Saudagar muda, semua dia punya. Alangkah misnya, benar-benarnya. Aku namakan dia raja warta jonoan. Oh, pilihan untuk pilihan aku. Pilih menantu pilihan, pilihan, pilihan aku cuma. Gila lu kata-kata. Horat! Horat! Horat, Ma! Shhh! Kata-kata lu, Pade. Bos Aye, Kapten Yamato dari Kempetai, Kaisaran Nippon. Eh, lu bukannya si Daus. Kok sekarang kerja sama Nippon? Iya, Aye denger-denger dia udah kagak jualan sekarang. Dia jadi kayak kita kagak Nippon. Cium lu, Pade, nanti kita ditiup. Kono toko wa doko desu ka? Main mana? Ya, Mama Ayi! Ada! 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 Mama Ayi! Mama Ayi! Mama Ayi! Mama Ayi! Bos Ayi mau ngomong melu. Sendiri aja. Karena ini setsume shite kurasai. Bang Main, ada tawaran menarik buat lu. Musikus Ida Nobuo dari Jepang minta lu buat memimpin orkes di radio. Anata wa ongaku ka desu ka? Main musik untuk kami. Udah ibu, terima aja. Bayarannya gede. Bagaimana dengan liriknya? Apa harus berbahasa Jepang? Bisa pakai bahasa Indonesia. Jangan musik barat. Kamu paham? Terima kasih atas tawarannya. Mohon izinkan saya untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Henna koto shinai de kudasai. Anata no koku wa Nihon ni teshutsu shinakereba narimasen. Sarai jangan kecuali mereka. Bahaya. Kono street musician to onaji kurai gonman desu. Kare ga surete kimasu. Wakarimashita. Pokoknya kita tunggu di radio ya. Mereka ingin saya memimpin orkes di radio Hosokyoku. Tenang, Bu. Saya punya rencana.
Dan demikianlah siaran malam Radio Hoso Kyoku. Saya, Yusuf Rono Dipuro. Selamat malam, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Suf, ya. Saya ada lagu baru untuk orkes minggu depan. Bagaimana? Kau yakin dengan lirik ini? Kenapa? Apa kurang berani? Ini bahaya. Ini terlalu berani, Maing. Bagaimanapun mereka ini nipong. Bengis. Kejam. Kau lupa dengan rekan-rekan kita yang hilang dan dipenggal kepalanya. Justru itu. Kita harus lebih berani. Nyali kita harus lebih besar. Ini bukan saatnya kita membuang nyawa di medan laga, Maing. Dengar. Kau harus tahu perkembangan perang di Asia Pasifik. Nippon tengah terdesak oleh sekutu. Di saat-saat seperti ini, kita harus lebih cerdik. Dan untuk meneruskan perjuangan ini, kita berdua harus tetap hidup. Biar lagu-lagu ini lantas membakar semangat para rakyat untuk merampas kemerdekaan. Apapun resikonya, Suf. Saya ngerti, tapi ini... Saya tahu kau mengkhawatirkan nyawa kawan lamamu ini. Tapi justru kita harus saling menguatkan. Ada harga yang harus kita bayar untuk bangsa yang seutuhnya. Merdeka, Suf. Merdeka. Karya Bung Ismail ini sungguh luar biasa. Betul. Saya setuju dengan Bung. Tapi ini bahaya, Bung. Selamat malam semua. Malam, Bung Yesus. Ah, sudah, duduk, duduk. Duduk, sudah. Oke, okay. Nah. Gagah Perwira. Lagu yang sangat luar biasa. Ciptaan Ismail Marzuki. Lagu ini yang membakar semangat juang kita semua. Lagu ini membuat jiwaku bergetar, Bu. Ya. Kalian sudah dengar berita itu? Maksud Bung soal Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu? Golongan pemuda tengah mendesak proklamasi selekas-lekasnya. Iya, Bu. Berita proklamasi ini harus kita sebarkan seluas-luasnya, Bu. Namun masih berdebat cara apa yang terbaik. Melalui udara. Proklamasi harus disebarkan melalui radio. Nah, ini. Saya setuju dengan Bung Yusuf. Itu sama saja bunuh diri, Bu. Bung Yusuf, resikonya terlalu besar, Bu. Dan juga radio kamu pejuang sulit mengudara. Apalagi di masa-masa genting seperti ini. Siapa yang bilang kita akan mengudara lewat radio pejuang? Terus? Jangkauannya terbatas. Proklamasi harus terdengar bahkan sampai ke luar negeri. Betul itu, Bung. Kita sabotase Hoso Kyoku. Itu gila, Bung. Ayo, Bung. Tidak ada jalan lain. Hoso Kyoku adalah harapan terbaik kita. Dengar. Dengar. Ada harga yang harus dibayar untuk keutuhan bangsa ini. Merdeka. Merdeka. Ibu masih bisa merasakan semangat yang bergelora ketika menyanyikan lagu itu. Tapi...
Tapi tak lama kemudian ibu merasakan firasat yang tidak enak. Bapak itu terlalu berani. Meskipun beliau tidak memanggul senjata, namun lagu-lagunya mampu membius rakyat untuk terus berjuang melawan penjajah. Ibu benar-benar khawatir saat itu. Lalu, apa yang terjadi, Bu? Apakah Bapak baik-baik saja? Malam itu, Bapak memainkan piano dan menyanyikan lagu yang baru saja ia gubah. Dari Putri Suri, tanda bunga darimu. Andai kata ku kan gugur, aku berpesan padamu. Hiaskan di batu nisanku rangkaian bunga darimu.